masyarakat Cidumannya, sekarang kita sudah mendapatkan spot utama itu di mana, Kang Pimen? Curug 3. Jatiluhur. Curug 3, Jatiluhur. Nah, di sini pasti diperkirakan banyak sekali ya. Wah, betul. Babon. Iya. Wah, ini baru diapain. Tadi nggak saya ajak nih, vlog nih. Ada Pimen giginya bagus, guys. Wah, pada bakal mantap lah. Oke. Yuk, sekarang kita berangkat. Oke. Come on. Ikuti terus. Sekarang kita sudah sampai di spot utama ya. Nah, di sini bukan katanya lagi nih. Di sini kan saya bersama Mbak Ukay dan juga ada Kang Pimen dan juga ada Pak Himen. Mereka sudah berpengalaman mancing di sini. Jadi katanya di sini pasti banyak. Ya kan, betul Mbak Ukay? Banyak. Mbak Ukay udah berapa kali ke sini? Dua kali. Tidak dijongkan. Wih, mantap sini pokoknya babon semua. Nah, di sini kita dari Jatuh sengaja datang ke sini ya, seperti yang saya tadi saya bilang, mencoba ada kali pancing monster fish dan juga ada kail mikrofish. Karena di sini banyak sekali ikan lawak. Jadi tetap terus ikuti perjalanan kami, nanti saya akan interview satu persatu dari pemancing ini, apakah benar di sini banyak sekali dan mereka apakah bisa mendapatkan ikan yang kita harapkan. Oke. Tetap terus ikuti Cidumania. Jitu, mancingnya jadi seru. Oke guys, rekan-rekan ikan paling jitu. Sepertinya babon. Gimana rasanya Kang Pimen? Coba ini tarikannya sama Kang. Aduh, pelan-pelan kalau. Yuk mari kawan, tahan. Lempar ke depan, lempar ke samping, ikannya pada ngumpul. Getak jorannya, tarik ikannya, mancingnya diseru. Coba tewa. Habis. Oke. Wah, gimana nih? Alhamdulillah. Udah dapat berapa ekor? Yang ditargetkan cuma 2 ekor, itu salah target itu ikannya. Ada 3 ya. Ya. Lapat yang tinggi sama ditargetkan. Dapat lagi. Mantap guys, wah benar. Ternyata kedatangan saya memang mengandung hoki guys. Apalagi nih guys, kita lihat bersama-sama guys. Saya membawa hoki guys. Gimana guys? Kentak corannya, tarik ikannya, jitu mancingnya jadi seru. Besok. Ini bukan dapat, ini nyangkut, ini kesangkut guys. Ya wajar saja ya, namanya juga danau ya. Jadi di dalam ini tidak seperti di kolam. Jadi di bawah ini kotor, banyak kotor sampah. Ya pasti kali ini Kang Abis tidak begitu dijong ya. Iya. Udah mendapatkan ada 3 ekor. Ada 2 ikan lawak dan yang satu lagi yang mana itu ikan apa Kang Abis? Itu lohan Malaysia. Lohan Malaysia. Malaysia. Tadi juga saya di tempat Jagang Pimen, dia ya. Mendapatkan 1 ekor. Ikan? Ikan lalawak. Lalawak sirip merah. Sirip merah. Sama saya kita ya. Iya. Gimana nih, mau ikut ke tempat Kang Pimen enggak? Kita pindah lokasi aja. Ya boleh sih, karena okay. Ini banyak. Banyak lagi ranjau. Iya, banyak ranjaunya. Oke guys, pokoknya tetap ikuti. Kita terus pindah spot. Kita pindah spot aja. Okay. Come on, let's go. Oke. Iya, kenapa?
Min? Ini posisi kita ada di Dermaga Biru, guys. Lebih tepatnya itu Dermaga Servis kawasan Jatiluhur. Dermaga Servis kawasan. Di, masih di Purwakarta ya? Masih di Purwakarta, betul. Seperti itu. Nah, seperti biasa kami dari Kerakan akan mencoba keadaan ataupun mencoba danau ini dengan seperti biasa memancing. Iya, sama anjing. Mancing. Nah, ini spot kedua kita, betul? Spot kedua, betul. Ya, spot kedua ya, kita masih di Purwakarta ya. Dan kita spot pertama itu di tadi posisi yang kita curug tiga. Curug tiga. Curug tiga. Oke, masih dari Purwakarta ya. Mantap. Dan alhamdulillah saya menemukan ini dari posisi pertama ini. Ini pelampung yang kami yang hanyut. Yang pasti kita bersama rekan-rekan mencoba kekuatan dari tali pancing Monster Fish dan juga ada kail dari Mikrofisik. Oke, pokoknya kalian tetap jitu, mancingnya jadi seru. Jitu, jitu. Sekarang kita menuju ke Rakit Mang Ujang. Nah, di sini sudah dipastikan. Spot babon. Spot babon ya. Iya. Oke, di sini dipastikan akan ada beberapa ikan lawak ataupun ikan lainnya. Yang pasti tetap terus aja ikuti perjalanan kami di spot yang kedua, masih di Purwakarta ya. Di Jatiluhur. Di Jatiluhur. Oke, mantap. Ayo ikuti kami. Kita menuju spot kawan, ayo kita mancing. Jangan kerja mulu, nanti bikin pusing. Ambil joranmu dan ajak kawan. Ini lihat ya, kayak lapangan main bola. Karena mungkin di sini ada eceng-eceng. Nah, inilah yang menjadi satu penghalang bagi para pemancing dan juga bagi eceng-eceng itu teh apa? Eceng-eceng itu apa? Eceng-ecengnya. Eceng. 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 Nah, ini bisa disebut ini adalah sebuah hama. Hama memang hama bagi para nelayan. Nah, oke, saya sekarang mau tanya nih tentang ke Bauka. Ini menurut Bauka gimana nih seharusnya ini dari komunitas ini? Bingung ya? Bingungnya gimana? Soalnya ini kan ya kalau dari pemerintah kan udah pernah dibersihin ya. Ini kan hidup ya. Sebagian diangkat, tumbuh lagi, tumbuh lagi. Tapi yang namanya eceng-eceng ini dari danau ini pasti ada sesuatu tanaman yang nggak bisa dipisahkan, pasti ya. Pasti. Kalau misalkan dipunahkan juga pasti ada lagi. Ada lagi. Nah, jadi untuk para pemancing khususnya yang mau mancing ke daerah Jatiluhur tetap waspada aja dengan dibakar dari eceng tersebut. Betul. Ya kita sebisa-bisalah menyingkirkan eceng tersebut ya. Betul. Oke, pokoknya teras, we. Yang penting kita mancing tuh selalu safety, hati-hati. Ya. Jaga keselamatan, itu aja. Yuk mari kawan, hayo kita mancing. Jangan kerja mulu, nanti bikin pusing. Ambil joranmu dan ajak kawanmu. Siapin umpan yang paling jitu. Lempar ke depan, lempar ke samping. Ikannya pada ngumpul. Getak jorannya, tarik ikannya, jitu mancingnya jadi seru. Lapak sebelah mancingnya malah bengong, padahal isi korangnya masih kosong. Pakai jitu dong biar strike kagak bohong. Gue doain lo melakukan segede King Kong. Orang pada tahu pakai umpan jitu, umpan yang paling jitu. Getak jorannya, tarik ikannya, jitu mancingnya jadi seru. Jitu, jitu, mancingnya jadi seru. Jitu, jitu, umpan ikan paling jitu. Lapak yang pinggir ngapain lirik-lirik. Lihat lapak gue dari tadi narik-narik. Terus ngintip-ngintip kayak orang yang sirik. Pantesan aja umpan dia bau jurik. Orang pada tahu pakai umpan jitu, umpan yang paling jitu. Gentak jorannya, tarik ikannya, jitu mancingnya jadi seru. Lapak yang depan mancingnya marah-marah. Kasihan kedinya udah kagak betah. Kililan strike jorannya malah patah. Makin naik darah ikannya dada-dada. Orang pada tahu pakai umpan jitu, umpan yang paling jitu.
kentak corannya, tarik ikannya, jitu mancingnya jadi seru. Jitu jitu mancingnya jadi seru, jitu jitu umpan ikan paling jitu. Oke men, mantap guys. Kata Pak Ustadz jangan pelit, kalau bagi umpan jangan dikit-dikit. Bagi resepnya jangan dipersulit, gue doain ntar banyak duit. Orang pada tahu. Aduh, kena plong, kena plong, kena plong. Aduh, bagoy. Nila guys, ieu mah geuna teh euy. Wah. Oh, nonton teh. Nila ieu mah babon euy, badot. Badot tahun badot 12 kilo. Aduh, kalah mah. Sangu tadi, sangu tah. Ku nali. Ku gede euy. Woi, babon. Strike dikit teh, Ge. Hey, babon. Aduh. Alah. Tahan. Lamet, euy. Babon, guys. Babon. Kita balas. Ini juga ada, guys. Cet. Anjay. Bah, tinggali bah, ngaitna bah, kena naon bah. Anjay. Aduh. Nyabeulah ye lauk. Nyambung lalok, tes liat! Lal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 
Alah, kanu kieu we nyangkut nya. Aduh, raosen. Aduh, raosen guys, raosen, raosen. Kembali ke bawa yang namanya. Jumbo lah, jumbo lah. Oke. Sutrek lagi, sutrek lagi, sutrek lagi. Sutrek lagi, guys. Oke. Tali nanti. Oh, pakai masterpiece. Sini dong. Mantap. Hey. Pakai mikropis. Dari produk Jetu, mantap. Mantap. Dari produk Jetu. Mantap. Kita baju lagi halus nih. Woi. Seven piece. Oke, rekan-rekan Jetu Mulia. Dari pagi sampai dengan sekarang kita sudah di dua lokasi ini. Lokasi yang kedua itu di mana, Kang Pimen? Spot TPI 2 Cibulu. Spot TPI 2 Cibulu. Cibulu. Dan betul. Alhamdulillah hasilnya tidak dijong-jong amat ya. Betul. Nah, mantap. Jadi perjalanan kita tidak sia-sia ya. Betul. Mantap. Nah, pokoknya mantap, mantap. Kang Pimen dapat berapa ekor? Cuma 3 di sini. Ya. 3, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. 3 di sini. Ya. Tuh Kang Rampis, dapat berapa Kang Rampis tadi? Dari sini cuma dapat satu ekor. Satu ekor. Mantap. Juaranya. Iya, juaranya. Bau kai berapa? 4 dong. Wes. Mantap. Itu satu lagi tuh. Si bontor di tepung rumah helm. Oke, jadi intinya kita mancing hari ini bukan mencari ikan ya, tapi mencari sensasi baru. Nah, kita kan pertama kali ini ke sini nih Kang Pimen, kita di situ nih bersama Kang Rampis juga. Betul, jadi intinya sensasinya sangat luar biasa ya. Wah, di Danau Jatiluhur ini. Dan tentunya kami juga memakai produk terbaru dari Jetu, yaitu ada kail micro fishing dan juga tali pancing monster fish yang ukuran yang 10 ini ya? 012. Dan 012. Alhamdulillah hasilnya tidak jong. Mantap. Kita mendapatkan ikan lalawak ya. Betul. Oke. Oke, bagi ya tawes sirip merah ya. Bagi kalian yang suka biasa main ke sini, mancing di sini, nah tentunya kalian juga pasti penasaran dengan produk dari Jetu. Nah, oke. Ada di Jetu dan jangan lupa bisa dicari di Tokopedia Jetu Official dan juga di Shopee Jetu Official.
Oke, saya Abu Serdut dan ada rekan saya. Saya Kang Pimen. Kang Pimen. Taman Pisang Sukabumi. Taman Pisang Sukabumi. Dan Baukai. Baukai. Tentunya kita juga punya channel YouTube masing-masing. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel YouTube Mania. Di channel Balat Sultan. Terus. Channelnya Baukai. Oke, pokoknya sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan kita pasti bertemu lagi di Januar. Oke, bye-bye. Tarik ikannya jitu mancingnya jadi seru. Lapak sebelah mancingnya malah bengong, padahal isi korangnya masih kosong. Pakai jitu dong biar strike kagak bohong. Gue doain lo menahikan segede King Kong. Orang pada tahu pakai umpan jitu, umpan yang paling jitu. Kentap corannya, tarik ikannya, jitu mancingnya jadi seru. Jitu, jitu mancingnya jadi seru.